dibilang culur, kurang banyak bergaul. Lihat cewek sedikit cantik langsung bangun juga tertegun. Punya cewek kecengan, mengapa selalu ditikung sama teman ataupun juga sama kakak kelas? Dibilang kampungan gara-gara tak tahu apa itu yang namanya pergaulan bebas. Yang ku tahu tiap pagi suka diteriakin mamah, disuruh cuci piring dan juga gelas. Ikutan PMR cuman pengen bisa gotong cewek cakep yang pingsan di kala waktu upacara. Kurang baik yang ada sama senior, cuman disuruh pegang jagain minyak telon dan bawa-bawa kotak P3K. Kadang ku bertanya apakah ini masa sekolah yang indah. Kapankah ku bisa punya kekasih yang selalu menungguku di gerbang sekolah? Celana ngatung juga keteku basah. Disiksa kakak kelas aku pun sering pasrah. Disuruh makan cacing hidup sampai muntah-muntah. Sesekali punya nyali ngecengin cewek idola di sekolahanku sendiri. Walau harus ekstra hati-hati karena suka kalah bersaing dengan kakak kelasku sendiri. Yang selalu menyiksaku sampai hampir mati, tapi tekad tetap untuk mencari pasangan lawan jenis. Tetap selalu optimis daripada pesimis. Dapatnya sesama jenis nanti dimutilasi hingga sadis. Pernah satu hari ngecengin cewek idola di sekolahanku ini. Ternyata dia pemain sinetron yang tak pernah aku tonton. Mukanya mirip Cinta Laura, tapi apa daya karena ku sibuk dengan pramuka. Emang masih musim pramuka? Jalan bergandengan tangan seperti di sinetron anak sekolah. Yang ada hanya ditolak karena kalah bersaing dengan kakak kelas. Walau sudah berusaha dengan susah payah, seringkali ku melamun sendiri. Andaikan ku bisa lebih keren supaya tak lagi diacukan oleh mereka dengan begitu mudah. Tapi tetap aja kondisinya memang susah. Yang ingin kembali ke masa SMA, ingin balas dendam mencari kakak kelasku di sana. Walaupun ku tahu sekarang dia sudah jadi tua bangka, simpan permen karet di uban rambutnya. Setan? Kutunggu kamu di gerbang sekolah. Setan.